kasih yang telah subscribe. Bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe Kamarun Channel. Okey, pada malam ni, sekarang ni dah hampir pukul 12. Abang nak share bagaimana cara untuk membuat aiskrim. Tapi sebelum itu, abang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Chef Faizal yang telah pun berkongsi resipi bagaimana cara untuk membuat aiskrim. Tak susah nak buatnya, jom kita tengok apakah bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan untuk membuat aiskrim berasa vanila adalah 1 tin susu cair, setengah tin susu pekat, 1 sudu besar ovalet. Okey, jadi ovalet ni biasanya kalau kita pergi ke kedai kek tu, dia akan repacking balik. Jadi make sure lah ovalet ni ada logo halal, barulah kita tak rasa was-was untuk kita makan. Dan juga lebih kurang 3 sudu vanila. Dan kacang tanah ni kita akan panggang dulu dan kita akan taburkan di atas aiskrim kita, tapi ini optional, kalau tak ada pun tak mengapa. Okey, mula-mula kita akan masukkan susu cair. Satu tin susu cair. Okey, bahan yang seterusnya adalah setengah tin susu pekat. Okey, seterusnya kita masukkan 1 sudu besar ovalet. Okey, dan seterusnya kita masukkan lebih kurang 2 sudu esen vanila. Okey, perasa ni boleh pilihlah, kalau katakan nak masukkan perasa coklat, tuan-tuan, puan-puan boleh masukkan perasa coklat. Okey, seterusnya kita akan pukul adunan ini sehingga kembang ya. Kalau tak ada hand blender, boleh pakai blender saja. Tuan-tuan, adunan kita telah pun mengembang 2 kali ganda. Jadi kita boleh berhenti pukul adunan ni dan kita akan masukkan ke dalam bekas aiskrim. Okey, tuan-tuan tengok, dia mengembang 2 kali ganda daripada yang asal, dan seterusnya kita akan masukkan ke dalam bekas aiskrim. Okey, jom kita tengok daripada 1 tin susu cair berapa banyak aiskrim yang kita boleh dapat. Okey, 1 bekas. Okey, kita dapat 3 bekas aiskrim. Kalau kita beli kat kedai ni dah lebih daripada RM20, tapi kalau buat sendiri kosnya tak sampai pun RM20. Okey, seterusnya kita akan masukkan ke dalam fridge selama 1 malam dan kita akan nikmatinya pada esok hari. Okay, aiskrim ni abang dah masuk ke dalam freezer buat seketika supaya dia agak beku. Kemudian baru kita taburkan kacang panggang ataupun kacang yang digoreng tanpa minyak. Okay, dan kemudian kita akan masukkan ke dalam freezer semalaman sebelum kita akan nikmati esok . Okey, teman-teman, aiskrim kita telah pun siap setelah kita simpan selama 8 jam di dalam peti sejuk. Jom kita tengok apakah hasilnya. Okey, jom kita cuba.
Okey, kita taburkan dengan kacang. Dan kita taburkan juga dengan serbuk koko. Okey teman-teman, jom kita cuba aiskrim kita. Adakah sama seperti di kedai? Sedap. Enak banget. Sama seperti di kedai. Jadi boleh cuba, boleh hidangkan kepada anak-anak kita. Tak perlu lagi beli di kedai. Buatan sendiri pun enak juga. Balik kerja dan menikmati aiskrim. Jangan rugi kalau nak mencuba. Memang sedap. Kita boleh nikmati aiskrim tanpa rasa was-was kerana dibuat sendiri. Sudah lama tak menikmati aiskrim. Memang terbaik. Okey, jika anda suka dengan video ini, please like, komen dan share. Dan bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang.